Halo, selamat datang di channel YouTube Uno Parts, spesialis kaca mobil Eropa, Jepang, dan Amerika. Jadi hari ini kita kedatangan tamu mobil Mazda CX-5 facelift, mau ganti kaca depan. Kaca depannya ada 3 sensor. Mobil sekarang udah datang, ayo kita lihat mobil. Ini dia kacanya, ada 3 sensor, slotnya 1, 2, 3. Oke, ini dia mobilnya, Mazda CX-5 Sky Active. Pengerjaan penggantian kaca depan. Itu dia. Oh, ini army nih. Ini dia pecahnya. Ya, kacanya udah dicopot. Launan. Goblok siapa Nah, ini dia tempat sensornya. 1 2 3. Sensornya. Ambil dong lap dong. Ya, kita lagi pasang lemnya. Ini kaca barunya. Kaca barunya, sensornya juga kita udah pindahin dari kaca lama ke kaca baru. Sekarang kita lagi pasang lem. Nanti baru ditempel kaca ini yang baru. Ya, udah ditempel. Nah, itu kan ada kabel gantung tuh. Jadi nanti pas kacanya udah ditempel, baru kita koneksiin kabelnya ke sensor yang kita udah tunjukin tadi. Oke, sudah selesai pemasangan kaca depan Mazda CX-5 Sky Active. 3 sensornya. Kalian bisa temukan produk kami ada di Tokopedia, kami ada di Bukalapak. Follow juga Instagram kami @unopartid dan subscribe YouTube kami unopartid. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.